Kawan-kawan YouTube, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan, akhirnya saya kembali lagi, kita mau bikin nastar. Seperti kalian tahu, saya punya video yang paling ngetren, yang paling banyak viewer dan paling banyak orang lihat, dan banyak vlogger-vlogger yang di Indonesia sudah rebake ya. Jadi saya senang sekali kawan-kawan karena ternyata saya punya ide nih, bisa membantu banyak kawan-kawan sekalian. Dan kali ini kawan-kawan, kita bikin nastar lagi dengan selai durian dan durian ekonomis. Videonya kalian lihat sebelumnya, dari video yang ini saya sudah kasih masuk ya, karena terlalu panjang kawan-kawan, jadi minta maaf saya harus bagi video ini jadi dua. Tapi dalam video ini saya mau kasih tunjuk kalian bagaimana caranya kita bikin dengan cepat dan gampang. Dan juga ada cara baru saya dapat supaya lebih cepat lagi pada saat kita bikin nastar gulung kawan-kawan. Supaya tidak lama-lama kawan-kawan, mari kita langsung sama-sama bikin nastar durian dan durian ekonomis. Kita langsung bikin. Sini kawan-kawan, saya punya selai durian dan selai durian ekonomis sudah siap ya. Kalian boleh lihat video sebelumnya. Di sini saya kasih kalian cara barunya saya supaya lebih cepat kita mau bikin nastar gulung. Di sini saya garis kertas roti, terus saya balik. Supaya kita bisa bikin selainya sesuai panjang yang kita mau. Berhubung saya buat saya punya nastar gulung selebar ini mistar ya kawan-kawan. Jadi saya tata selainya sesuai garis yang saya bikin. Jadi ini pertama selain durian asli. Dan ini lanjut saya kasih contoh kalian sedikit kalau seandainya itu selain nenas. Dan ini selain nenasnya saya yang dari tahun lalu ya kawan-kawan ya, masih bagus. Nah sekarang saya kasih masuk ke dalam freezer kawan-kawan, biarkan beku. Kita lanjut kawan-kawan, kita buat adonan nastarnya. Seperti biasa saya kalau bikin adonan nastar tidak satu resep ya kawan-kawan, saya langsung bikin sekalian. Karena saya punya mixernya besar supaya percampuran butternya bagus. Jadi di sini saya pakai Wisman sekaleng dan Campina dan dua mentega yang dari Lidl kawan-kawan, kebetulan yang ada saja dalam kulkas saya ambil. Jadi kalau dihitung ini totalnya 7 resep ya kawan-kawan. Dan ini telur saya sudah siapkan serta gula pasir dan susu bubuk saya pakai yang ini kawan-kawan. Di sini telur saya kasih lebih 1 biji ya karena saya punya telur kecil. Mari kita langsung buat. Ini gula halus saya kasih masuk dulu di dalam bowl mixer, terus saya timbang dulu saya punya susu bubuk ya. Lanjut kawan-kawan, sekarang saya mau buka butter dan Wismannya untuk kasih masuk di dalam bowl dulu sebelum kita mixer. Dan ini dia kawan-kawan, semua sudah masuk jadi 7 resep. Sekarang saya mau buka kuning telurnya, siapkan ya. Setelah itu ini sudah beres, mari kita mulai mixer. Jadi saya mixer dulu pertama-tama butter dan gula halusnya sampai sudah tercampur dengan rata, butter tidak bergumpal-gumpal. Maklum kawan-kawan, di Holland butter itu dingin ya, jadi dia
agak keras, jadi saya harus melembutkannya terlebih dahulu. Jangan lupa kawan-kawan, sambil di mixer kita tetap harus aduk yang pinggiran-pinggirannya supaya semua butter tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata kawan-kawan, kita mulai tambahkan kuning telur satu per satu sampai kuning telurnya ini semua tercampur semua ya kawan-kawan, sampai habis. Tetap kawan-kawan perhatikan bagian-bagian butter yang melengket di bowl dan di spatula yang tidak termixer. Lalu saya tambahkan rum bakar dan vanilla butter pastanya saya kawan-kawan supaya saya punya kue ini jauh lebih harum. Biar warnanya lebih cantik kawan-kawan, saya tambahkan pewarna kuning telur. Seperti biasa kawan-kawan, resep dalam description box dan resep nastar ini sama saja seperti resep nastarnya saya sebelum-sebelumnya kawan-kawan ya. Jadi buat kalian yang sudah coba, yang ini boleh di skip ya. Kita mixer sampai tercampur, lalu kita tambahkan susu bubuknya perlahan-lahan kawan-kawan. Setelah susu bubuknya semua sudah masuk kawan-kawan, matikan mixer, buka aduk dulu mixer kembali sebentar sedikit supaya tercampur semua betul-betul dengan rata, baru kita siap mau kita bagi-bagi adonan. Jadi seperti ini, kalian lihat ini saya punya adonan sisa yang lalu saya bungkus baru saya masukkan freezer, jadi pada saat saya mau pakai sudah tinggal kasih keluar dan rasanya tidak berubah. Sekarang saya pisah adonan bagi jadi 4, yang sebagian yang saya mau pakai dan 3 bagian saya simpan kawan-kawan supaya pas saya mau bikin saya sudah tinggal campur di mixer. Jadi modelnya seperti ini, saya kasih plat supaya pada saat meleleh dia tidak terlalu lama mesti ditunggu kawan-kawan. Ini dia kawan-kawan sudah selesai, saya sudah bagi 3 untuk saya kasih masuk di dalam freezer. Setelah itu sisanya kawan-kawan saya campur dengan tepung. Saya pakai mixer campurnya kawan-kawannya karena saya punya tangan lagi agak tidak sehat. Dan jangan takut kawan-kawan pakai mixer, dia tidak akan berubah. Saya cuma campur awalnya saja supaya tidak terlalu lengket ya. Setelah itu kita matikan, terus kita lihat ke cukupan tepungnya baru tambah kalau kurang. Di sini saya tambah cuma sedikit karena sudah pas. Setelah itu, setelah tercampur semua, kawan-kawan seperti biasa saya selalu kasih masuk saya punya adonan ke dalam kantong plastik supaya menghindari adonan keringnya. Dan sekarang kita lanjut kita cetak. Di sini yang cetakan bentuk apel ini saya akan isi dengan selai durian tok, yang selai durian asli kawan-kawan, supaya kita bisa membedakan barangnya. Di sini kawan-kawan saya menggunakan metode cepatnya saya yang menggunakan cetakan es batu supaya semuanya sama besar dan cepat beres. Dan sini saya pakai yang cetakan apel buat selai durian.
kita lubang-lubangkan, kasih masuk selainya dan tutup dengan rapi. Setelah beres kawan-kawan, saya kasih masuk ke dalam freezer. Lanjut saya buat dengan cetakan es batu yang ini untuk yang isi selai durian ekonomis kawan-kawan. Jadi tekan baik-baik masuk ke dalam supaya tidak ada retak-retaknya ya. Baru kita bersihkan atasnya dan kita lubangi. Kita isi selainya dan kita masukkan ke dalam freezer kawan-kawan. Seperti ini kawan-kawan hasilnya setelah kita isi, dan saya bikin dulu lagi ekstra beberapa cetakan es dan masukkan ke dalam freezer. Ini dia kawan-kawan hasil setelah sudah beku di freezer ya. Keluarnya dari cetakan itu gampang sekali, dan saya susun baru kita bakar kawan-kawan. Jadi dalam keadaan beku boleh. Kalau kalian sudah mau ruangan temperatur juga boleh. Perbedaannya cuma kalau kita masukkan ke dalam oven dalam keadaan beku, otomatis kita bakarnya lebih lama ketimbang kalau kita kasih biar ruangan temperatur kawan-kawan. Tapi jangan salah kawan-kawan, kalau kita membakar dalam keadaan beku, kue ini jadinya lebih gurih ketimbang kalau kita kasih ke dalam ruangan temperatur. Dan ini dia hasilnya kawan-kawan. Kawan-kawan, pada saat saya bikin selai, saya juga bikin nastar punya adonan sekalian ya. Jadi saya langsung coba kejar waktu bikin satu baki karena kebetulan saya ada dinner diundang sama Oma Bola Bekel ya. Mari kita langsung lihat kawan-kawan bagaimana reviewnya. Dan kawan-kawan, akhirnya hari ini saya punya dua tamu di sini mau coba nastarnya kita yang baru. Jadi kita mau lihat pendapatnya Oma Bola Bekel dan Reza di Holland, nastar mana yang enak, yang nastar durian atau nastar durian ekonomis. Minta maaf kawan, nastar belum selesai ya, belum ada kuning kuningnya. Cuma karena mau ketemu orang penting di sini, dua. Jadi supaya bisa di review kawan-kawan ya, buat kamu orang kan cuma kuning telur saja tidak terlalu penting ya. Itu cuma bikin cantik. Oke. Okay. Kawan-kawan, kita harus coba ini nastar premium dan nastar ekonomis. Ya. Coba dulu ini ya nastar ekonomis. Ya, nastar durian ekonomis. Ekonomis. Oke. Okay. Rasa duriannya kerasa loh. Kawan-kawan. Tapi ingat ya, di Holland itu tidak ada durian yang kuning mentega gitu. Di sini semua cuma durian montong. Ini aroma duriannya. Jadi kalau aku jujur, kalau aku ngomong nih, kerasa duriannya. Ya. Kawan-kawan jangan pingsan dia. Duriannya kerasa banget. Terus kulitnya enak tidak? Renyah. Ya masih baru ya baru. Kecap, besok kecap. Dia lebih terhambur. Ini duriannya kerasa sekali dari pertama bite pertama kita yeah. Langsung rasa kampung. Kalau kalian rindu durian, beli ini karena ini rasanya
rasanya enggak merajalela begitu. Tapi paling tidak untuk harga ekonomis dengan rasa seperti itu bagus kan? Bagus, ininya bagus, bagus, kan? Bagus, bagus. Kawan-kawan, kawan Reza bagaimana ini? Kalau tadi kalau aku sudah review ini yang masuk ekonomisnya. Sekarang kawan-kawan di rumah. Yang kawan-kawan di rumah, jadi kalau aku, kalau masa ini nastarnya, teksturnya tuh enak banget. Kalau menurut aku ini kering ya, kering dan renyah ya Maya. Terus nanti kalau dengan dicampur dengan rasa durian, itu bikinnya tuh spesial. Ini jujur aja kawan-kawan, ini pertama kali aku makan nastar durian. Sama. Ya. Oh ya? Ya. Iya. Oh. Ini baru pertama kali. Oh, Mas selalu yang nenas. Ini pertama kali. Sebenarnya saya enggak tahu bilang durian, nanti baru tahu waktu mau ini kawan-kawan. Tapi sebentar kawan-kawan, ini ada rasa-rasa nanasnya juga. Oh, itu saya tidak tahu kawan-kawan. Betul? Iya, betul. Karena ini ide pada saat saya masih kuliah tidak suka makan durian. Ya. Untuk meredam rasa durian, saya pakai nenas, kalian bisa ekonomis. Jadi, karena mau supaya light rasa duriannya, pada waktu masih kuliah itu aku campur antara selai nenas, masukin. Tapi sekarang sudah dibikin baik resepnya, supaya rasa nenasnya itu betul-betul lebih hilang. Lebih hilang kan kalau orang Jadi, kalau aku makan ini, justru yang pertama kali waktu kita gitu lebih ketara rasa duriannya daripada nenasnya. Tapi setelahnya, baru ketahuan rasa nenasnya. Jadi, apa rasa sensasi durian itu mengejutkan teman-teman dan kawan-kawan dan penonton semua. Mantap. Coba yang duriannya langsung itu sekarang, aku sengaja kasih pisah modelnya. Oh, beda-bedanya. Ini ada tangkainya teman-teman itu ya. Apple. Oh, ada tangkainya. Ini rasanya seperti apa? Kita udah review dulu Noma. Kita orang beruntung. Iya, betul. Kalau saya cium dulu kawan-kawan apa? Wih, penasaran ini. Agak lama ini. Cuman ini lebih, kalau menurut aku, ya. Agak sopan. Duriannya tuh kalem daripada yang pertama kali. Makanya bisa, padahal itu durian tok loh. Tapi lebih tidak seperti yang dicampur sama nanas. Mungkin karena dicampur, jadi kita punya smak, apa tuh namanya, sensasi agak terpengaruh. Kalau ini kan lebih kalem rasanya. Padahal durian saja tidak pakai apa-apa loh, durian saja. Tapi ini lebih kuat duriannya. Enggak, lebih enggak, tidak seperti yang pertama kali, Oma. Ya. Kenapa ya? Tidak tahu. Padahal itu enggak salah bungkus. Kok. Tidak. Kalau durian betul yang kecil yang kuning itu mungkin lebih berasa sekali ya, gitu. Ya. Lebih nonjol gitu, lebih tapi justru yang campur nanas itu lebih nonjol rasa duriannya. Mungkin karena pada saat dimasak durian punya bau tesnya dan air itu lebih dia lebih kencang ke dalam nenas. Karena kan nenasnya airnya saya buang, saya peras buang airnya, jadi dia kosong gitu. Ya mungkin pada saat dicampur dengan durian, air durian masuk ke dalam nenas. Tapi aneh kalau buat Oma sih rasanya enak karena untuk keluarga bule sama keluarga Indonesia. Tapi kalau Oma lebih pilih mana? Lebih pilih yang ekonomis atau lebih yang pilih yang premium durian? Kalau Oma mau yang ekonomis karena rasanya mengejutkan gitu. Aku juga. Tapi ekonomis juga harganya lebih murah jatuhnya, karena kalau durian satu dos saja di Belanda sudah 12 euro, terus dibikin cuma jadi 400 gram, cuma jadi 300 gram, sedangkan bikin yang nenas, kita bikin nenas 2 biji cuma 2 euro plus satu dos durian 12 euro, 14 euro, jadinya 600 gram kan? Lebih bisa aku jual murah yang ekonomis. Tapi Oma lebih pilih yang ekonomis ya. Tapi aku jujur aja kalau aku secara pilih dan ini yang pilih ini, aku kayaknya lebih dominan ke yang ekonomis. Ekonomis. Ya. Berarti itu bagus buat kawan-kawan yang jualan punya. Ya, jadi ini lebih karena kita mungkin karena terbiasa dengan makan durian ya. Tapi kalau durian dicampur dengan nanas kawan-kawan ya, itu aneh. Rasanya tuh lebih agak ada asam-asamnya sedikit. Beda, agak beda. Rasanya aneh tapi nyata. Kok duriannya bisa ngumpet? Iya, nanasnya lebih bisa ngumpet. Ya. Oma pilih aku ini. Aku sendiri belum coba loh. Nah, tapi aku sih lebih jujur, aku pilih yang ekonomis. Yes. Sama beda. Oma tos. Ya, beda Oma. Aku lebih suka ini, tapi kalau untuk tamu. Kan beda banget rasanya. Iya, makanya aku tadi diam-diam kawan Reza ngomong, kawan Oma. Ini nyolong ini. Tapi ini sebenarnya lucu juga ya makan ini. Sebelah kiri rasa durian, sebelah kanan rasa nasinya. Aneh. Oh, seru.
Jadi kita punya apa itu? Rasa itu panca indera, panca indera ya. Rasa. Jalan. Indera. Bekerja. Mungkin karena kita sudah lama tidak makan durian loh, bisa juga ya. Tapi ini enggak. Aku benar. Kamu lebih sering makan durian. Aku sering makan durian. Aku suka makan durian. Tapi aku lebih pilih ini. Sensasi rasanya itu beda banget. Beda teman kawan-kawan. Ini kalau ya kita berdua. Jatuhnya ke ekonomis. Ekonomis, aku lebih pilih ekonomis. Sensasi rasa itu beda banget. Nah, mengejutkan. Terima kasih, itu ide baru dari resep Nona Merauke tahun ini. Oke, okay. Kelar. Bagus, enak kuenya. Kalau kok ya, ini boleh nanti 1 kilo dikirim ke rumah ini. Siap. Nanti kirim, gampang sih. Padahal ini udah di depan mata Oma ya. Masih bisa minta dikirim kawan-kawan serakah. Karena enak. Bukan serakah, itu terima antusias. Namanya antusias, takut kehabisan dia. Jadi Oma pilih ini deh. Dipesan, dicoba. Ini memang beda, sensasinya beda banget. Di kiri sebelah rasa nanas, sebelah kanan rasa durian gitu. Beda banget dengan rasa durian. Kalau durian ini kan kayaknya kita makan durian ya udah rasa durian, tapi kalau ini kan ada sensasi lainnya. Iya, kayak kombinasi rasanya itu cocok banget. Dimensi. Pintar sih Nona Merauke. Memang dia pintar, dia ada banyak bakat juga karena ini dia selalu tes sendiri, tidak pakai resep, dia tes sendiri, dia karang sendiri. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa ini coba resep dari Nona Merauke. Durian nastar rasa durian dan juga nastar campuran nanas dan durian. Resepnya dicoba di rumah, persiapan buat Natal dan tahun baru, jangan lupa kirim fotonya. Di Instagram ditunggu. Pokoknya foto-foto kalian dari Rikuk resep ini ditunggu di Instagram Nona Merauke. Sip, terima kasih. Kawan-kawan, dadah. Kawan-kawan, mari kita lanjut. Saya mau kasih tunjuk kalian metode yang saya bilang agak lebih cepat yang digulung. Jadi sama saja seperti yang video sebelumnya, kita gulung dulu adonannya supaya plat, baru kita cetak sesuai mistarnya saya ya. Jadi seperti ini kira-kira, kita siapkan terlebih dahulu. Di sini sudah siap kawan-kawan, saya sudah siapkan semua alat-alatnya dan ini selainya, pinggiran-pinggiran dari nastar yang tidak terpakai sudah saya masukkan dalam kantong kembali. Sekarang mari kita gulung, jadi ini sesuai dengan saya punya ukuran mister. Dan ini kawan-kawan karena selainya beku dari kulkas, kalian bisa ambil kayak gula-gula ya. Dan kita tinggal gulung seperti ini, dia jauh lebih cepat kawan-kawan ketimbang kalau kita mesti spoit-spoit selainya di atas kuenya langsung, jadi agak lebih lama kawan-kawan. Saya coba dan saya menghemat 30 menit lebih daripada cara pertama yang saya bikin lalu. Ya, sekarang ini saya kasih tunjuk kalian cuma 3. Saya bikin dulu semuanya, baru kita lanjut bakar dengan model seperti awal yang apel dan yang biasa juga saya ada bikin. Dan juga kawan-kawan di sini kalian lihat saya bikinnya pakai selai nanas juga, gampang diambil selainya seperti kita ambil gula-gula. Jadi kalian lihat ini selainya jadi beku jadinya seperti ini. Terus kita tinggal gulung dan kita kasih motif. Jadi kawan-kawan, jadi jauh lebih hemat waktu. Nah kawan-kawan, sekarang saya lanjut bikin dulu semuanya, selesaikan. Dan juga kita keluarkan cetakan yang apel dan yang es batu biasa. Baru kita lanjut bakar kawan-kawan. Jadi gampang sekali keluarkan dari dalam cetakan kalau sudah dingin dan beku ya kawan-kawan. Tapi dalam
cetakan ini saya bakalan bakarnya itu yang beku ini akan ruangan temperatur, karena nastar gulungnya itu ruangan temperatur juga, kawan-kawan. Jadi kalian tidak bisa bakar yang sebelah kalau beku terus sebelahnya tidak beku, yang ada nanti sebentar yang satu masak satunya tidak, kawan-kawan. Jadi ini kalian bisa lihat sudah full. Di sini saya mau kasih tunjuk kalian, kalau kalian punya banyak waktu, kawan-kawan, kalian boleh gulung satu-satu seperti ini bulat, dan hasilnya tuh memang cantik sekali, lebih cantik daripada yang kita cetak, tapi waktu lebih banyak terbuang, kawan-kawan. Saya bikin sengaja 4 buah di sini yang bulat supaya pada saat setelah kita siram kuning telur kalian bisa lihat sendiri bagaimana hasilnya. Sampai atas bawah, kawan-kawan. Lanjut kita bakar, kawan-kawan, api atas bawah 140 sampai 150 derajat. Kita bakar sampai matang, kira-kira 15 sampai 20 menit ya. Nah, kawan-kawan, ini sudah ya. Jadi kalau kalian lihat, kalian bisa lihat itu ada beberapa yang sudah agak mulai retak. Ya, saya suka dia agak begitu supaya saya tahu dia betul-betul sudah, kawan-kawan. Jangan takut nanti pada saat kembali dia turun sendiri, kawan-kawan. Ya, kita angkat ini sekarang. Saya kasih mati. Ya, kita angkat. Baru saya bawa ke sebelah. Ini dia hasilnya, kawan-kawan. Jadi yang ini tadi yang selai nenas ya. Yang ini selai durian asli. Ini durian asli ya. Dan ini yang selai campuran nas, yang ini jadi kita siapkan susun kerak supaya kita bisa oles kuning telur, kawan-kawan ya. Mari kita siram kuning telur, kawan-kawan. Di sini saya tidak kasih tunjuk kalian bagaimana cara bikinnya. Kalian boleh lihat di video cara siram kuning telur tersendiri. Tapi spesial di sini hari ini, kawan-kawan, saya mau kasih tunjuk kalian. Ini saya punya kuning telur sisa dari yang saya bikin lalu. Dan saya kasih masuk dalam freezer, kawan-kawan ya. Saya sudah keluarkan dan kalian lihat masih tetap bisa dipakai sama seperti baru kita bikin. Saya siramnya kali ini 3 kali biar betul-betul licin dan mulus ya. Dan cantik, istilahnya 24 karat, kawan-kawan. Dan kalian lihat tetap kuning telurnya tidak berubah sama sekali. Yang penting kalian kasih beku di freezer. Tetap mulus, tetap cantik, kawan-kawan. Ini saya buat seperti ini karena kemarin ada pertanyaan-pertanyaan kalau sisa kuning telur begitu banyak kita sayangkan kalau dibuang atau begini atau begitu. Saya tidak pernah buang, kawan-kawan, saya selalu simpan. Kalau sudah habis ini nanti saya tambah lagi, saya campur lagi, saya simpan lagi dalam freezer. Spesial buat kalian yang jualan-jualan, ini amat-amat sangat hemat, kawan-kawan. Ini dia, kawan-kawan, setelah selesai disiram 3 kali hasilnya seperti ini, kawan-kawan. Jadi kalian bisa lihat yang bulat itu betul-betul cantik sekali bulatnya, tapi yang lainnya yang ada retaknya yang apa kalian bahkan tidak lihat sedikit pun dari luar kalau sudah disiram kuning telur, kawan-kawan. Dan ini dia, kawan-kawan, hasil durian nastar atau nastar durian ekonomis. Nah, kawan-kawan, jadi itu dia reaksinya dari Oma Bola Bekel dan Reza di Holland. Jadi kalian harus coba bagaimana rasanya. Dan ini dia, kawan-kawan, hasil dari saya punya nastar. Saya jelaskan sama kalian yang ini yang mana ya. Saya jelaskan sama kalian. Dan di sini saya punya tim pencoba. Yang jelas dia tidak bisa makan yang durian, tapi dia bakalan coba yang selai nenas. Jadi saya ambil satu. Jadi seperti kalian lihat di sini ya, yang ini selai nenas, kawan-kawan. Yang ini selai durian asli, yang ini durian ekonomis, dan yang ini selai durian. Jadi saya mau kasih coba dia pertama. So, mana yang enak? Welke lekker?
Jadi saya punya anak-anak tuh suka yang selai nanas ya kawan-kawan. Dari dulu seperti itu. Nah, bilang terima kasih Jamie sudah jadi coba. Itu dia kawan-kawan, nastar durian dan nastar durian ekonomis. Menurut Teresa lebih enak malahan nastar durian ekonomis. Kalau saya rasa pada saat saya sudah coba, mungkin mereka bilang enak itu karena begini kawan-kawan. Kalau kita pakai durian montong ya, jadi itu rasanya cuma durian tok manis. Nah, durian montong itu tidak seharum kalau kita punya durian di Indonesia yang warna kuning kayak mentega itu. Mungkin kalau pakai durian itu dia jauh lebih enak ya kawan-kawan ya. Saya tidak bisa bilang, tapi dulu itu enak waktu pada saat saya bikin. Dan sekarang ini yang antara campuran nenas dan durian ini, Reza sama Omar bilang itu lebih keluar rasa duriannya. Pada saat saya rasa kawan-kawan, saya bisa menceraikan. Mereka bilang enak karena kawan-kawan, dalam selainya saya ini kemarin dia tidak terlalu manis, asinnya cukup, dan ada asam-asam dari nenas sedikit, bikin fresh. Jadi makanya tuh kalau saya mesti pilih makan durian yang tok dengan durian yang campur nenas, saya lebih pilih yang durian campur nenas karena dia lebih basah dan tidak keras cuma durian tok kawan-kawan. Saya tidak bisa kasih tahu kalian bagaimana lagi rasanya sampai sejauh itu yang saya bisa bilang ya. Kalau kalian mau tahu rasanya kawan-kawan, kalian harus coba sendiri. Jangan lupa tag saya di saya punya Instagram kalau kalian sudah coba. Saya rasa sampai di sini video yang ini kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton dan kita jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.